Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan kereta Cikuray di slip di susul. Gak tau kereta apa ya, tapi double traksi. Sekarang Cikuray baru saja berangkat stasiun Cibatu nih. Cikuray berangkat stasiun Cibatu kurang lebih jam 7. Lebih berapa menit ya, lupa ngeliat jam. Kereta api Malabar slip, jadi beberapa kereta mengalami keterlambatan. Kereta api Cikuray baru saja meninggalkan stasiun Cibatu. Saya akan nyegat lagi kereta api, apalagi nih ya. Kita lanjut. Saya nyegat kereta api lagi di stasiun Cibatu. Dan selamat jalan buat para penumpang Cikuray, selamat sampai tujuan. Bersama dengan MR. Lanjut kereta api Parsel Selatan. Persiapan melintas langsung stasiun Cibatu ya, setelah kereta api Cikuray berangkat. Lanjut kereta api Parsel Selatan melintas nih. Hari ini kereta api slip ya, kereta api Malabar. Jadi beberapa kereta api mengalami keterlambatan nih. Dan diberkahi kami di yang dari timur. Kereta api Parsel. Kereta api Parsel baru saja melintas langsung stasiun Cibatu. Mantap banget mesinnya, sebanjar ya. Bukan, Pak.
Rilis. Oh, sekarang kan jadi ke Purwakarta. Oke, lanjut kereta api Batu Raden persiapan melintas menggunakan lokomotif CC 206 ya. Setelah ke Batu Raden melintas, mungkin kami akan segera beranjak ke stasiun. Oke, tepat pukul 9.34 menit hari akan beli tiket Gosow. Gosow. Tiket Gosow, non Gosow teh, Pak. Bisa beli langsung. Oh. Oh, anak muda mah enggak bisa. Enggak bisa, lansianya. Iya, Batu Raden akhirnya pakai loko 206. Biasanya dia pakai 203 ya. Iya. Iya. Ini 206 nih, jarang-jarang. Emang dulunya juga 206. Dulunya? Iya. Pertama kali launching dia pakai 206. Iya. Mas ini saya Bandung ya, Batu Raden mah ya. Bandung, Purwokerto. Tapi komuter lain Garut. On time gak? On time. On time 9.48. Tipis lah. Tipis sekedik. Tolhut. Tapi komuter lain Garut masuk stasiun Cibatu. Siapa tuh di jero? Siapa ya?